Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari Obit akan bermain game Fast Food Manager lagi, teman-teman. Nah, kemarin kita udah bermain game ini, teman-teman, dan ternyata banyak buat minta Obit buat part selanjutnya, itu part kedua ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lanjutkan game Fast Food Manager ini. Let's go. Oke, ini dia Obit sudah masuk ke dalam gamenya, teman-teman. Ngomong-ngomong, Obit lagi di rumah ini, kawan ya. Coba kita lihat dulu ini lagi malam apa-apa. Oh, lagi malam, kawan. Kalau malam kita nggak bisa membuka toko atau kedai kopi kita ya, teman-teman ya. Jadi kita masuk lagi ke rumah. Nah, rumah Obit kan masih kosong melompong nih, teman-teman. Jadi hari ini Obit tuh pengen membeli tempat tidur ya. Soalnya Obit udah 2 hari 3 malam tidak tidur ya, kawan ya. Kasian banget tuh. Jadi kita beli tempat tidur yaitu seharga $150 ya. Duit kita udah ada 454, teman-teman. Ayo kita beli aja langsung yuk. Let's go. Tup. Nah, udah ada tempat tidur. Akhirnya hari ini Obit bisa tidur, kawan. Wadaw. Nah, harusnya sih udah pagi ya, teman-teman ya. Tidurnya cukup cepat sih. Mari kita lihat, kawan. Oh, benar, sudah pagi dong, teman-teman. Oke, berarti Obit udah bisa membuka toko Obit, teman-teman. Cuman sebelum itu ya, kawannya. Ini kenapa nggak bisa lewat nih? Oh, ada tongkat. Siap. Sebelum Obit pergi membuka toko, Obit mau pergi ke mall dulu, teman-teman, untuk mengisi beberapa stok dulu ya, kawan ya. Soalnya stoknya udah lumayan banyak kosong nih, teman-teman. Nah, kita akan pergi dulu nih untuk ngisi stok. Wih, ada Pak Tentara ya, teman-teman ya. Waduh, serem banget, woi. Nah, kita berangkat dari sini aja. Sip, kita sudah sampai, kawan, di apa nih namanya? Eco Market. Wadaw. Kita lihat dulu, teman-teman. Kita masih punya 3 kopi, 4 gula. Oke, si kopinya kita tambah 2 aja lagi, teman-teman ya. 2 aja. Oke, cupnya juga kita tambah, teman-teman. Let's go. Terus apa lagi ya? Ini apa sih? Ini apa, woi? Burger bun. Oh, belum. Kita belum buka tempat burger ya. Susu Obit masih ada berapa susu? Oh, ada 6. Air kali ya, teman-temannya. Air. Air bolehlah kita tambah, kawan. Murah, bah. Ah. Cupnya masih ada, gula masih ada. Oh ya, Obit pengen beli roti ya, teman-temannya, roti ini nih. Jadi roti ini tuh bisa langsung dijual, teman-teman. Jadi kan apa tuh? Orang yang ngopi di tempat Obit itu bisa sambilan menikmati sarapan pagi gitu ceritanya, kawan ya. Boleh kan? Nah, kita beli $50 aja, teman-teman ya. Harga satunya itu berapa sih? $1.5, teman-teman. Obit jualnya $4 kalau di tempat Obit. Jadi kita untung kira-kira 2,5 ya. Wah. 2,5 dolar, teman-teman. Lumayan nih kan. Memanglah cuan diriku ini, bos. Bos. Oke, langsung aja, teman-teman. Hari udah terbit ini. Hari udah terbit. Matahari udah terbit ya, teman-teman ya. Nah, kita harus cepat buka toko kita, teman-teman, supaya cuan-cuannya lebih banyak, kawannya. Let's go. Buka nih langsung. Ceplok. Open ngopi yuk. Iya kan. Oke. Nah, langsung aja kita siapin, teman-teman, beberapa minumannya. Nggak apa-apa, kita langsung taruh aja. Roti-rotinya juga nggak apa-apa, taruh-taruh dikit di situ buat pajangan doang. Oke, taruh lagi, kita buat lagi dulu, teman-teman. Belum ada pelanggan sih ya. Yuk, dibeli. Oh, udah ada nih. Roti, dia pesan roti, teman-teman. Oke, ini kita kasih aja. Ah, itu bisa pesan roti dia, teman-teman, kan sekarang kan. Kalau kemarin kan cuman kopi doang, kawan. Widih. Oh, sekarang udah ada roti-rotiannya, kawan, buat menemani sarapan, teman-teman ya. Mantap juga kan. Ya, Pak, beli apa, Pak? Oke, kopi hitam pahit-pahit ya, Pak ya. Oke. Yo, bentar, Pak ya, sabar ya. Oke, nah. Oke, kopi. Oh, kopi hitam pakai gula dengan roti satu. Oke, kita kasih rotiin dulu nih. Nih rotinya dulu, Pak ya. Tunggu yang ininya nih, sabar. Satu lagi, Pak ya. Waduh, pesan 2 bapaknya, woi. Boleh juga sih bapak ini. Bentar. Aduh, ada orang lagi, teman-teman. Yuk, sabar ya, kopi pahit satu ya. Kopi tarik melinting. Sabar, Pak. Oke, kita kasih dulu nih. Dia pesen 2 kopi nih. Nah, sekarang baru. Nah, cewek beli apa, cewek? Oh, beli kopi susu nih. Oh, dengan roti, teman-teman. Oke, kita kasih rotinya ini. Terus kita kasih kopinya. Nah, ini kopi hitam di sini. Oke, ini pesan 2 roti, teman-teman. Enaknya roti itu kita bisa langsung ambil inventory. Aduh, ketutupan pada Obit ya, teman-teman. Coba tinggal diambil di inventory aja, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat langsung muncul nih kan. Tuh, langsung rotinya langsung muncul, teman-teman. Jadi enak banget, woi, cepet. Ini tuh pakai tumpah lagi nih. Kopi hitam, Pak ya. Sabar.
Rotinya dulu Pak nih, makan dulu nih rotinya, minumnya nanti dulu. Ah, nih kopi. Pesan 2 roti ya. Oke, roti 1. Kita ambil lagi 2. Nah, kalau roti tuh enak teman-teman, tinggal ambil di inventory aja, woi. Oh, nah kayak gini nih, roti 3 kawan. Enak nih. Kasih 1, kasih 2, kasih 3. Ini duitnya di sini jangan lupa teman-teman, kita ambil nih duitnya nih. Nambahnya banyak kawannya. Cuan diriku, cuan banyak duit. Yo dibeli, kita buat dulu, kita sediain kopi hitam. Cuan pas banget teman-teman. Ini kita ambil rotinya dulu, kasih ke bapak ini. Nah, habis itu kita siapin kopinya. Mantap. Ini kopi susu pakai gula. Oke, udah Obi sediain kan. Tinggal kita ambil di sini, kita kasih ke dia. Kita ambil roti, ceplok. Berbakat baku kawan. Pak polisi beli. Sabar Pak polisi, kopi hitam dengan roti ya teman-teman ya. Kopi hitam pahit ya. Oke, sabar Pak polisi. Nah, ini Pak. Rotinya sini Pak. Ada di kantong ajaib Doraemon. Wadiaw. Oke, seperti Bapak itu mau pesan juga, kita buat dulu kopi hitam. Apa Pak? Kopi susu ya. Kopi susu pakai gula terus dengan roti. Ini rotinya. Oke. Mbak pesan 2 roti tawar, Mbak. Oke, sabar Mbak ya. Ini roti tawar 1, roti tawar 2. Nih. Oke, ini aduh tumpah dong. Obit mah. Pakai tumpah segala kawan. Aduh, rugi aku ini kawan kalau begini tumpah. Oke, kopi hitam nih pas banget tuh, kita lagi bikin kopi hitam nih. Nah, kita kasih ke Bapak ini, habis itu kasih roti dia. Oke, siap. Kita buat lagi dulu teman-teman kopi susu. Aduh, habis woi. Apanya tuh? Susunya habis teman-teman. Oke, sabar. Oke, udah ada. Airnya juga habis ya. Oke, sabar. Kopi susu ya. Kopi susu 2 ya. Kopi susu 2 siap. Let's go. Sabar dulu. Ke bapak yang ini ya, kopi susu ya. Oke. Nih 1. Ambil lagi 1. Oke, bapak rambut topi kacamata. Sabar Pak ya. Lagi pesan 2 nih Pak, buat temannya katanya. Ini kopi hitam pakai gula ya. Ini rotinya Pak, rotinya nih. Yang emasnya pesan roti aja ya. Oh, roti aja gampang nih. Nah, ambil tuh. Ini kita kasih gula aja. Selesai. Sabar Pak ya, kopi susu 2 pakai gula. Oke, kopi susu pakai gula ya, 2 ya. Waduh, sama lagi pesanannya. Mantap juga. Oke, kita kasih. Oke, buat dulu. Sip. Aduh, kita belum cukup uang untuk sewa pekerja sih teman-teman ya. Cuman hari ini Ubit semoga aja bisa mensewa pekerja ya teman-teman ya, supaya Ubit nggak capek dan nggak kerepotan lagi kawan. Kalau banyak pelanggan kayak gini, kayak bisa lihat nih, rame banget teman-teman ya. Waduh, rame banget nih. Sabar ya. Lagi ngantri dulu bang, Oke, ini ke abang-abang berjenggot. Yang mana nih abang berjenggot? Yang ini ya. Kita kasih buat satu lagi teman-teman. Dia pesan 2 ya, buat istrinya di rumah katanya. Wadiaw. Cocuit ya, pagi-pagi udah ngopi dengan istri ya. Wadiaw. Nah ini. Oke. Kopi hitam 2 ya. Let's go. Kopi hitam 2. Aduh, bapak sabar ya pak ya. Sabar pak. Ini masih ada pesanan. Abis ini baru bapak nih. Dia pesan 2 pak ya. Oke. Buat temannya satu lagi. Kopi hitam pasti gula. Sabar pak ya, sabar ya. Bapak sabarkan orangnya kan. Jangan kayak gitu, muka masam-masam pak. Sabar. Oke, habis ini baru papa nih. Oke, sambil kita kasih roti ke abang yang ini ya. Dia pesan 3 roti teman-teman. 1, 2, 3. Nah, udah. Ini kita kasih ke dia. Oke, sudah. Aduh, rame banget sih teman-teman. Senang sih kita rame, cuman tuh agak kerepotan gitu. Rame, makanya kita sudah pekerja ya teman-teman ya. Nanti semoga aja kita bisa nih teman-teman buat menyewa satu pekerja ya. Nah, kopi hitam lagi ya. Oke. Ini apa nih? Gulanya sampai jatuh ke bawah, woi. Ini kopi hitam yang ke ini ya. Oke, dengan 2 roti, 1, 2. Nah, habis itu pesan roti doang yang ini bapaknya. Nah. Habis itu bapak yang kok gini? Aduh, habis napas aku sampai kawan. Ini bapaknya ini roti juga pesan 1. Let's go. Kita taruh pakai gula ya. Oke, sabar ya Mbak ya. Kita pakai ada Pak Pol tuh.
Sabar pak, nih ibunya pesan 2 roti nih, roti 1, roti 2. Nah, Pak Polnya pesan kopi susu ya. Oke, kopi susu ya, sabar. Enggak ekstra topping. Oke, siap. Aduh. Nah, udah siap nih pak. Dengan ditambah gue, nah oke, roti 3 gampang ini. 1, 2, 3. Nah, oh ini juga pesan roti 2 teman-teman. 1, 2. Oh, duitnya udah melimpah teman-teman. Kita ambil dulu ya. Nanti diculi orang pula, bahaya teman-teman. Kita ambil dulu nih. Udah sampai bergunung-gunung. Biasanya ada yang jatuh-jatuh nih ke bawah nih. Oh, enggak ada. 2 roti siap. Sabar. Santai dulu. Nah, ambil 2. Nah, sip. Mantap. Kita udah dapat 400 duit teman-teman. Cepat banget ya. Oke, mantap. Yo, cebeli lagi woy. Sabar dulu kita buat kopi. Oh, pas banget nih kopi susunya gue Obit bikin ya. Sabar. Aduh. Nah, abis itu kopi hitam 2. Kopi hitam 2. Oke. Ini satu ke rambut yang pink. Oke, satu lagi. Aduh, kita terus ngumpulin duit nih ya teman-teman ya. $750 nih untuk melakukan next business teman-teman. Next big business siap ya kan. Nih kita ambil nih, ambil roti. Bisa ini pesan kopi susu. Oke, ini kita juga bisa naikin harga tapi kita nggak boleh naik terlalu tinggi teman-teman. Soalnya nanti nggak laku takutnya ya kan. Gitu loh kawan ya. Ini tadi kopi susu ke siapa nih? Embang abang yang ini. Oke, ini pesan roti doang. Sabar. Yang ini kopi. Aduh. Udah jam berapa nih teman-teman? Kita lihat dulu ya. Jam 4 sore teman-teman. Udah mau jam 5 malah ya. Waduh, berarti bentar lagi kita tutup nih kayaknya. Oke. Sabar, ambil ininya sugar topping. Nah, tuke topping. Oke, kita kasih ke ini mbak yang ini. Pesan 2 roti juga dia kawan. 1, ambil lagi 2. Oke, mantap sekali. Aduh. Udah agak sepi nih teman-teman. Oh, masih ada nih, roti 3 ya pak ya. Siap bapak. Ambil 1, 2. Jatuh pak. Belum 5 menit. Iya, belum 5 menit pak, tenang pak. Nggak perlu takut kotor-kotor lah. Yuk, dapat duit lagi kita. Oke, duit kita udah mencapai $505 ya teman-teman. Pak Pol mau beli nih. Berarti dikit lagi teman-teman. 2 roti ya, 2 roti. Siap. 1, 2. Oke. Kita kopi susu dengan 2 roti ya. 1, 2. Habis itu tunggu ini ya Pak ya. Sabar ya, kopi susunya lagi dibikin nih. Udah kelar. Kok masih di sini Pak? Bapak yang apa masih di sini nih? 2 roti siap. 2 roti ya. 1, 2. Aduh, roti kita ngomong-ngomong sisa 8 ini teman-teman. Sisa 8 roti lagi kawan ya. Apakah bisa habis hari ini teman-teman nih? Misal ini ya, Obit keluarin dari inventory nih. Nah. Santai dong bapak yang mengibau. Nih, ambil 1 nih, terus kopi susu ya. Sabar Pak ya. Ini nih mbak yang rambut merah pesan roti juga 2 nih. Nah, ambil. Terus Pak tentaranya mana? Di sana duduk ya. Loh, kok hilang? Di sana dia. Kok suka pindah-pindah sih bapak ini loh. Ini kopi apa nih mbaknya nih? Kopi hitam ya. Sabar. Kopi hitam lagi dibuat dulu ya. Oke, sip. Ini dia kopi hitam. Habis itu kopi susu. Kopi susu pakai roti ya. Pakai roti maksudnya pesan roti ya. Yang mbak ini pesan 2 roti nih, gampang nih. Sabar ya. Ini tadi pakai gula. Ini dia. Mantap. Oke, roti kita sisa 2 nih teman-teman. Ngomong-ngomong ya, roti kita udah sisa 2 lagi teman-teman. Habis itu udah habis nih. Yang pesan roti udah nggak bisa kita kasih lagi kawan. Waduh, pas nih 2 nih. 1, 2. Habis. Wadaw. Habis teman-teman dagangan kita hari ini. Mantap sekali. Sudah tidak roti ya, outstock ya kan. Udah habis outstock. Waduh, mbaknya pesan apa mbak? Waduh, rotinya udah nggak ada mbak. Waduh, pesan roti juga deh teman-teman. Rotinya sudah habis kawan-kawan. Mohon maaf, kita tutup dulu. Aduh, kasihan banget ya. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Roti kita udah habis kawan ya. Waduh. Oh gitu, kita sekalian belanja dulu rotinya teman-teman. Kalau begitu ya.
gue nggak nyangka gitu 50 roti itu akan ludes meludes teman-teman, abis we. Waduh. Wah ini nih kita beli lagi dah, kita beli yang banyak lah kali ini kawan ya, 100 dah. Kita beli yang banyak nih kali ini 100, oke? Gue pikir bakalan biasa aja lakunya, ternyata laris manis teman-teman ya. Mungkin orang suka kali ya, kayak sambilan makan gitu, sambilan ngopi, sambilan makan roti ya teman-teman ya. Waduh, ternyata laris manis brother. Salah, kita pulang lagi dulu kalau begitu ya. Hehehe. Oke teman-teman, karena ini hari udah malam ya, kalian bisa lihat ya, kita baru juga membeli roti tambahan itu 100 roti untuk kita jual ke besok harinya teman-teman ya. Jadi hari ini Ubit mau pulang dulu, udah capek banget teman-teman, kita pulang dulu ya. Nah nanti di next day nih kita akan udah bisa mengumpulkan duit kayaknya teman-teman, $750, baru kita akan lanjut ke bisnis berikutnya. Dan katanya kalau kita udah ngumpulin yang ini teman-teman, kita bisa sewa pekerja ya kalau nggak salah ya, atau belum ya? Apa nih? Yang ini coklat soda-soda gitu juga udah bisa kita jual kayaknya teman-teman ya. Donat juga nih. Oh, kalau kita udah buka hotdog baru bisa teman-teman. Oke, sabar nih, berarti Ubit salah nih. Balik lagi kita ke mallnya dulu kawan. Kayak kita udah bisa beli banyak barang gitu yang kita jual, bukan cuma roti ya berarti teman-teman ya. Kayak minuman soda itu udah bisa, woi. Ubit juga baru tahu teman-teman ya. Waduh, mantap nih kalau gini ceritanya kawan. Sabar, semakin banyak bisa kita jual, semakin cepat lah aku kaya kawan ya. Wadaw. Mana nih? Kok nggak salah sih soda sih ada sih. Mana ya? Mana dulu bentar, donat yang mana ini kah, ini burger ya, ini apa sih, hotdog ya teman-teman ya, ada kah di listnya suruh beli hotdog? Nggak ada, coklat bar yang ada teman-temannya, soda, coklat bar, donat dan coklat teh. Oke, donat yang mana, donat ini apa, bukan donat. Oh donat, di mana engkau berada? Di sini coklat. Nah ini coklat teh teman-teman, kita coba jualan. Berapa ya teman-teman ya? 30 kali ya, 30 ya teman-teman ya. Takutnya nggak laku teman-teman. Terus ini coklat bar. Coklat bar ada nggak disuruh jual, woi? Ini apa? Oh, ini donat nih. Oh, donat mahal kawan. Nggak bisa beli banyak ini, kita cuma bisa beli 20 aja dah. Mahal, woi. Soda yang ini ya. Oh, ini bukan, ini bir. Soda yang ini. Ah, soda murah nih teman-teman. $1 saja kawan-kawan ya, kita bisa beli 100 kali ya, 100 kali teman-teman. Bisa lah. Ini biasa kan orang kan siang-siang panas ya, kalau udah pada ngopi mending minum soda ya teman-teman ya. Bener dong. Oke, kita beli 100 soda. Mantap. Apa nih? Loh, kok jatuh? Loh, lah inventory kita penuh ya. Atau gimana sih? Sabar. Bisa penuh lah inventory, woi. Ya ampun, mana saya tahu, Bujang. Heta bang. Rugi dong aku kawan kalau begini ceritanya. Ini sodanya di sini nih. Ada berapa nih? Oke, soda sih udah kita beli ya, teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ini coklat, ini donat ya. Donat terus. Ini gelas teman-teman, kita susun dulu ya tempat kita teman-teman ya. Gelasnya sabar dulu. Oke, kopinya kawan kita susun, kita susun secara mantap, taruh di bawah ya kopinya. Oke mantap. Habis itu kita udah listnya tinggal coklat. Oh coklat bar ada kawan, ada. Oke, kita balik lagi ke mall ya teman-teman ya. Oke, berarti habis ngumpulin $750 baru kita bisa next ke bisnis yang berikutnya kawan. Wah ribet juga ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa dah, dagangan kita semakin banyak ya kawan. Oke, kita beli coklat bar ini nih, harganya $5 teman-teman. Mungkin kita akan beli sekitaran ya 30 saja. Sip. Semua listnya udah selesai teman-teman. Sekarang Ubit mau pulang ke rumah buat tidur. Habis itu kita akan melanjutkan perdagangan kita besok teman-teman. Soalnya duit Ubit bisa kalian lihat sisa $12. So
Aduh, sisa $12 saja. Ngomong apa subit ya, sampai bilit-bilit ya teman-teman ya. Terlalu banyak jualan kawan, jadi terlalu banyak. Capek lah aku kawan ya, pokoknya udahlah. Kita pulang dulu dah. Saya mau tidur. Tidur. Woi, udah pagi? Cepat kali, baru aku tutup mata ya teman-teman ya. Yuk langsung nyeng. Langsung ngebut kita teman-teman, kita akan lanjut berjualan lagi kawannya. Let's go. Kita jualan lagi cepat. Open your shop Obit. Ah, hari ini akan jadi hari yang sangat melelahkan teman-teman. Nih ada ini ya. Ada soda. Widih. Kita masuk inventory. Ada berapa? Kok soda cuma satu kawan ya? Emang taruh di mana sih soda? Oke, roti dengan ini ya, dengan kopi susu. Sabar. Roti, kopi, susu. Roti nih. Rotinya dulu kita kasih, habis itu kopi susu. Ah. Oke. Kopi susu 2 ya. Oke, sabar. Kopi susu 2 ke abang yang ini. Kok enggak ada pesan makanan baru kita ya, teman-teman ya? Obit lupa kasih harga kawan. Pantasan enggak ada, woi. Nah, kita jual agak mahal, teman-teman. Harga kuning enggak apa-apa dah. Yang penting cuan. Soda nih. Nah, donat juga kita jual agak mahal. Jual agak mahal, enggak apa-apa. Gini aja deh. Ah. Oke, sabar. Let's go. Lanjutkan lagi. Nanti udah ngamuk dia. Aduh, udah merah aja itu, weh. Waduh, bahaya. Waduh, yang itu udah merah dan nggak bisa teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah menunjukkan pukul 7 malam ya kan. Waduh, toko kita udah tutup gak sih kok 7 malam ya? Oh, masih open teman-teman. Waduh, Obit cukup kelelahan teman-teman. Kalian bisa lihat, waduh kan ada pesan 2 coklat. Siap, 2 coklat. Bentar teman-teman. 2 coklat ya. Karena semakin banyak barang kita yang kita jual teman-teman, semakin bikin kepala Obit pusing kepala ya teman-teman ya. Bisa kalian bayangkan pusing kepala kawan. Dia pesan donat pink, donat merah. Ini donat ternyata ada banyak jenisnya teman-teman. Banyak rasa ya. Ada pink, ada merah, ada hitam. Tuh kan bisa lihat tuh. Aduh. Ini merah yang mbak kuning ini. Terus pesan roti kayak ini. Aduh, kalian bisa lihat Obit tuh benar-benar puyeng teman-teman. Oke, coklat. Bentar, coklat. Nah, coklat. Oke, siap. Oh, kita dapat duit yang banyak. Misi berhasil. Duit kita udah cukup teman-teman. Duit kita udah cukup di sini ya saudara-saudara, menyelesaikan $750 teman-teman. Nanti kita udah bisa bikin jualan hot dog ya teman-teman ya. Harganya berapa? $330 teman-teman. Waduh. Tapi bukan itu Obit incar, woi. Pekerja nih, bos. Gimana cara sewa pekerja ya? Obit enggak tahu caranya, woi. Aduh. Gimana cara sewa pekerja teman-teman? Obit pengen ada pekerja yang menolong Obit, membantu Obit dalam menyelesaikan kerjaan-kerjaan ini, woi. Gimana caranya, woi? Aduh, apakah harus beli hot dog dulu ya teman-teman ya, atau gimana sih? Aduh, sabar. Roti ada mak. Donat warna pink, mana donat? Ini kan depan kalian, ambillah sendiri. Manja betul, harus diambilkan teman-teman ya. Donat pink ini dia, donat pink ya kabar ini. Astaga, bikin kepaku. Misalnya tuh donat-donatnya bercampur aduk teman-teman. Udah tutup teman-teman. Jam jualan udah habis ya. Bang udah tutup. Udah tutup, pulang sana. Kita bikin ini dulu nih. Beli hotdog, tempat hotdog dulu teman-teman. Oke, udah Obit berhasil beli. Habis itu apakah sudah bisa sewa staff teman-teman? Udah kebuka nih kawan. Ngomong-ngomong cara. Oke, tax complete. Tiba-tiba datang deh teman-teman. Wih, keren. Udah bisa jalan sendiri ya, nggak perlu aku apa-apain atau harus diapain ke teman-teman ya. Ini air. Kita transfer barang ke dia kawan, soda gitu-gitu tuh. Kalian bisa lihat tuh ya berapa pieces. Aduh, satu-satu kah? Hah? Oh, gini caranya. Oke, kita spam terus teman-teman. Kita jadi masukkan stoknya ke dia teman-teman ya. Mantap woy, ini sukanya Obit begini nih. Kita masukin stoknya ke dia, roti nih, roti. Kita suruh dia aja jualan nih teman-teman. Soalnya kan bisa lihat tadi Obit udah keblak-blakan sekali kawan. Pusing kepalaku kawannya. Soalnya dagangan kita udah banyak banget teman-teman.
Terus orang yang datang juga rame ya. Untung banget nih ada Babang Sapin ini ya. Babang Sapin namanya teman-teman. Kira-kira Babang Sapin namanya teman-teman ya, pekerja kita ya. Waduh. Nih air nih, pegang ya stoknya ya. Kalau habis SMS COVID, jangan diam-diam. Ini kalau udah dalam sini gimana dong? Ya enggak bisa dong di sini-sini teman-teman ya. Aduh mah. Ini sisa-sisanya gimana nih? Ini kok kita tahan. Waduh, hilang teman-teman kotanya, weh. Ini sisa-sisa donatnya gimana dong kawan ya? Masih banyak ini. Sayang ini. Kita gabungin dulu ini kotak yang lain kita ini kan. Okelah, kamu jaga dulu ya. Saya mau pulang tidur dulu loh. Bos capek nih. Bos udah siap. Ngomong-ngomong kita belum lihat stand baru kita yang itu hot dog ya teman-teman ya. Waduh. Ya udah kita tidur dulu teman-teman. Besok kan kita yang toko kopi kan udah diurus yang ini kita ya, pekerja kita yang baru ya teman-teman ya. Waduh, mantap kawan. Mana kita lihat dulu nih. Cepat sudah pagi ya. Untuk pagi cepat banget teman-teman. Pagi cepat berlalu. Mari kita lihat. Babang, sebelum Obet ke toko, Obet mau stok donat dulu kawan. Lupa Obet, tadi donatnya cuma satu Obet kasih ke abang itu ya. Nanti kehabisan pula deh stok teman-teman ya. Kita nggak bisa lihat stok dari sini ya. Wah, nggak bisa kawan. Siap. Nggak bisa lihat stok dari sini. Apa tadi? Donat ya, donat. Nah, kita beli 10 kotak dah. 10 kotak, let's go. Sip, udah cukup yang lain nggak perlu. Kita kembali lagi, kita suruh si abang buka toko ya teman-teman ya. Widih. Nih. Mana nih? Waduh, sudah siap dia teman-teman. Sudah siap dia. Let's go, kita open. Nah, kita kasih sambilan nih. Nih. Loh, kok dia lambai-lambai? Itu dapat nih duitnya nih. Cepat banget teman-teman ya. Dia mempunyai kemampuan yang sangat ajaib kawan. Waduh, kalian bisa lihat tuh. Mantap, bagus. Jadi kita nggak perlu menjaga di sini ya teman-teman ya. Stoknya berkurang terus nggak sih? Tapi yang sisa-sisa ini loh sayang loh, nggak bisa dikasih ke dia kawan. Gimana ya? Tuh kita dapat duit, kita tinggal ambil aja di sini duitnya kawan. Kok ini nggak ini? Waduh. Cara ngecek stok gimana dong? Waduh, nunduk. Kok sama datang kali ya mungkin ya? Nggak dikasih dagangannya nih. Wah bahaya nih. Apa nih? Obet nggak tahu sih gimana cara dia bayarnya teman-teman ya. Mungkin habis harinya teman-teman, waktu Obet bangun tidur kali ya. Semoga aja sih begitu ya kawan ya. Soalnya dari Obet nggak lihat ada duitnya. Semuanya di dadakannya weh. Lambai-lambainya semua. Hanyo. Anco. Semoga aja sih benar teman-temannya. Semoga besoknya kita udah dapat duit teman-teman. Nah sekarang langsung aja dah Obet mau menuju ke stand hot dog Obet yang baru ya teman-teman ya. Di mana itu? Kita beli nggak lihat lokasi lagi. Tiba-tiba ya udah kebeli ya teman-teman ya. Di mana itu? Di sini kah? Oh ini masih for sale ini, bukan ini. Laduh mak, di mana bujang? Ini di mana ya? Stand hot dog. Ini jualan apa nih? Ada saingan, ada free wifi ya. Saingan, boleh juga. Pacalan siap ya Jen. Pacalan dia kawan. Ini stand hot dog Obet di mana kawan? Bentar dulu nih. Obet nggak bisa lihat stand hot dog Obet lagi nih. Kita udah beli ya teman-teman tadi stand hot dog ya ini nih. Bukan deng. Mana sih? Iya deng, ini deng. Lokasinya kayak gini kawan. Kayak gini. Itu di mana ya bujang? Di mana sih tuh? Yang ini ya? Apakah ini kawan? Itu masih for sale tulisannya. Sabar, Obet harus ganti dulu dah. Kita kostum aja kita ganti teman-teman, biar kita bisa lihat ya. Pakai logo hot dog karena kita akan jualan hot dog kawan. Let's go. Ini apanya nih? Oh ini warnanya, iya kan? Warnanya kuning. Ini apanya? Enggak ada ding. Ini opacity. Oke, udah. Coba kita lihat. Nah, benar ternyata ini teman-teman stand kita ya. Mantap. Habis itu kita disuruh beli apa aja nih? Kan ada list-listnya lagi nih. Set. Oh, ini nih. Boon, source kit. Oh, banyak kali yang harus dibeli teman-teman. Oke, kita bentar. Duit Obet kayaknya nggak cukup, kawan.
Ribet ya teman-teman ya. Kita harus beli panggangan woi. Panggangan. Hot dog, yaitu yang ini ya. Roller grill. Coba kita lihat dulu teman-teman. Jangan sampai kita salah beli ya kawannya. Press grill dengan roller grill. Waduh, dua lagi tuh. Yang mana tuh? Oke, oh ini dua teman-teman. Yang ini dengan yang ini ya. Ini harganya berapa sih? 180 ah. Kalau ini 200 ah. Hayo, nggak cukup duit tuh teman-teman. Waduh, belum cukup duit teman-teman. Jadi stand hotdog kita belum bisa kita gunakan ya kawan-kawan ya. Mau nggak mau teman-teman. Tapi nggak apa-apa dah. Kita udah ada pekerja ya teman-teman ya. Udah enak lah setidaknya ya. Lumayan lah kawan. Kita tinggal tidur-tidur kali ya. Coba kita tidur kali teman-teman. Bisa nggak ya? Coba ya. Semoga aja Ubit pas tidur bangun, wih langsung jadi kaya. Mana mungkin? Kita bang. Yo, sebentar. Ini rame sih orang-orang di sini kawan. Maksudnya duitnya kan biasa muncul di sini teman-teman ya. Tapi dia nggak dapat duit, woi. Wih gayanya bos. Bentar nih, coba Ubit pulang dulu teman-teman. Kita coba tidur kali kawan ya. Semoga aja bisa nih teman-teman. Kita tidur, bangun dapat duit. Ah mantap itu. Cita-cita semua orang itu sepertinya. Oh, coba bisa tidur nggak? Waduh, nggak bisa teman-teman. Terlalu pagi katanya kawan. Loh kalau gitu kita ngapain? Oh ini bukan rumah tuh, hotel kawan ya. Waduh, hotel. Kalau gitu kita ngapain? Ini jam berapa sih? Oh jam 4. Ini teman-teman jam 4 sore. Udahlah kita tungguin aja sampai malam kali teman-teman ya. Iya benar sekali. Tungguin saja Ubit. Karena kamu nggak tahu mau ngapain. Oke teman-teman, di sini udah malam ya. Kita begadang sampai malam lagi ya. Lah baru kita tidur sekarang teman-teman. Nggak begadang dong jadinya Ubit ya. Nggak begadang lupa. Cuman nungguin aja sampai malam tadi. Nah tidur. Oh iya tuh langsung dapat duit teman-teman pas kita tidur. $449. Wow. Cita-cita semua orang bangun tidur dapat uang. Cita-cita semua orang bangun tidur dapat uang. Itu saya sudah dapat temen-temen ya. Berarti kita tinggal isi-isi stok aja tiap hari ya teman-teman. Kepada si pak ini ya. Bapaknya belum ada nama nih kawan. Jadi buat kalian yang punya nama untuk bapak pekerja Ubit, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Waduh bapak ini belum buka dia. Harus dibukain Ubit ya. Oh buka dong. Tuh lambe-lambe dia. Halo kalian teman-teman ya. Waduh. Berarti kita tinggal isi-isi stok aja nih kawan. Mantap juga ya teman-teman ya. Oke lah. Nanti Ubit bakal ngisi-ngisi stok lagi teman-teman. Tapi untuk video hari ini cukup sampai segini aja dulu teman-teman. Di next video kita akan bikin bisnis baru ya teman-teman ya. Bukan kopi lagi nih, tapi kita akan jualan hot dog kawan. Karena Ubit rasa nanti di next video kita duit udah cukup ya teman-teman. Duit kita udah cukup untuk membeli-beliin alat-alatnya teman-teman. Itu ya press grill, ada roller grill, terus ada beli meja lagi teman-teman. Terus beli bahan-bahan lagi. Waduh banyak banget teman-teman. Dan ngomong-ngomong nanti di hot dognya mungkin Ubit sendirian akan menjalankan bisnisnya. Soalnya kita cuma bisa sewa satu pekerja aja untuk sekarang teman-teman ya. Kecuali nanti udah next level. Waduh. I am the next level. Waduh. Jadi teman-teman video yang sampai segini dulu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Woi, kerja yang rajin, Pak. Kerja yuk. Pak siapa nih? Ya, tulis di kolom komentar teman-teman. Lupa lagi saya kan.